Hey yo, so welcome back again with me, Jackals in here. Akhirnya setelah beberapa bulan absen untuk membuat video, gua akhirnya kembali lagi membuat video. Tentunya kembali lagi dengan video game yang cukup lumayan di channel gua, yaitu Banish. Cukup lumayan juga, gua tinggal 3 bulan untuk penonton Banish, hampir sekitar 400 penonton untuk 2 episode. Ya untuk pemula ya lumayan lah sih, gue bersyukur aja. Untuk kalian yang menunggu, mungkin gue mau minta maaf, soalnya dalam waktu 3 bulan ini gue sangat sibuk banget, mulai dari Oktober, November sampai Desember, akhirnya bisa sempat ngerekam lagi bulan Januari ini. Oke, gak usah lama-lama lagi. Gue agak lupa progres di episode 2 kemarin. Akhirnya gue nonton lagi episode kedua gue, dan gue baru ingat ternyata gue masih punya ini sama ini yang belum kebangun. Dan juga rencananya sih, ini gue mau bikinin farm di sini. Jadi kita pindah rumah-rumahnya ke sini, kita fokusin perumahannya di sini. Terus ini area industri di mana tambang batu, tambang iron, tambang coal di sini semua. Pertama-tama sebelum kita lakuin, kita buat layout dulu. Oh ya, tapi jangan lupa untuk tetap klik tombol like, subscribe di bawah, dan juga untuk loncengnya jangan lupa dinyalain. Sambil kita main game ini, gua akan cerita-cerita dikit untuk kemarin kenapa gua enggak bikin video. Oke, kita play gamenya. Kita speednya kita buat di 5. Oke, masih stabil. Sebelum itu kita putar kameranya dulu. Terus kita buat layout di sini. Kita pause aja biar pilih aman. Kita putar, dan ini mau gua buat serapih mungkin. Untuk di sini, jadi satu layoutnya kita pilih yang ini, 2. Oke, ini kita bolongi, kasih jalan, 3, 4, 5. Oh, kelewat, 7, 8. Dan di sebelahnya juga, di depannya maksudnya, di seberang jalannya, sama layoutnya. Oke, jadi ini comeback gua setelah hampir 3 bulan gua nggak nge-YouTube. Jadi selama 3 bulan ini gua sibuk sama kegiatan panitia, sibuk sejak bulan Oktober sampai November. Terus di Desember gua ujian, jadi nggak sempet bikin video karena banyak banget itu tugas dari dosen sama kegiatan panitia yang ya selama 2 bulan itu nguras tenaga banget. Memang acaranya itu cuma 5 hari, tapi untuk mikir konsepnya ya lama sih. Kita bikin jalan di sini. Oke, kita putar. Untuk rencananya gua mau bikin series baru. Untuk Mount and Blade mungkin ada yang tanya ya, beberapa di komentar. Tetap gua jalanin, tapi mungkin agak gua beri waktu mungkin ya, nggak dalam waktu dekat ini, mungkin antara Februari mungkin. Jadi gua pengen fokus sama si Banish ini dulu, karena ya Banish ini cukup lumayan. Oke. Jadi ini kita nunggu marketnya ini kebangun, terus kita bangun tempat ini semuanya. Karena kita kekurangan orang masih.
Rencananya, oke, kita play aja dulu. Oke, sambil ngomong, rencananya sih ada sesuatu yang baru, yaitu series kayak mungkin antara kemungkinan sih gua mau main game survival antaranya si Raft mungkin. Oke, jadi di liburan gua ini sekarang ngerakit PC. Aku gak tahu pasti kapan kira-kira bisa untuk dimainin PC-nya. Tapi gua usahain sih secepatnya gua dapat part-partnya, terus gua ngerakit, dan kalau udah beres semua mungkin gua rekaman. Oke. Storage for produced goods in near capacity. Oke, terlalu full. Oke, kayaknya gua ada rencana gini. Kita pindah stockpile-nya. Kita pindahin ke sini. Ini gua mau jadiin barn. Barn ini ya, barn storage, storage barn. Kita agak percepat dikit. Nah. Jadi PC gua ini masih ya enggak bagus-bagus banget. Tapi gua rencanain mungkin akhir Januari ini mungkin udah selesai, atau awal Februari, dan mungkin Februari series barunya akan dimulai. Dan series barunya itu tadi udah gue sebutin ya, Raft mungkin. Atau rencananya gue mau main game survival kayak The Forest ataupun Seven Days to Die. Gue sering banget sih nonton video-video kayak gitu ya, YouTube dari luar ya. Memang seru-seru banget sih gameplaynya, apalagi Seven Days to Die itu. Jadi kayak sebenarnya kayak game Minecraft, cuma perspektifnya itu sama aja sih, first person. Tapi lebih ke 3 dimensi, lebih ke real world, enggak kota-kota, dan lebih kayak realistis. Tiap 7 hari, tiap hari ke-7, akhir minggu lah, itu pasti ada horde yang nyerang base. Nah, itu yang ingin gua cari. Oke. Untuk stok makanan sih aman, ini juga aman. Storage-nya akan kita pindah ke sini. Firewood kita aman. Oke, berapa sih ini? 28. Rencananya kayaknya kalau udah sampai 35 atau 40 kita bangun 30 lah 30. Kita bangun ini. Terus kita bangun ini semua, terus kita gusur, kita jadiin farm di sini. Oke, 30. Kita unpause 6 orang untuk membangun. Oke, 6. Semoga cepat jadi. Kalau udah jadi, kita assign satu vendor, satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Terus kita bangun ini, kayaknya yang deretan ini dulu, 10 rumah dulu. Ini ada berapa rumah? 6, 12, 12 rumah. 10 aja dulu. Terus kita gusur yang bagian ini. Oh iya, gua ada ide lagi, kayaknya a fish. Oke, bentar gua pin biar tahu areanya. Areanya sampai sini. Areanya bundarannya segitu. Berarti ada kemungkinan gua pasang agak agak ke sini mungkin. Oh, enggak bisa. Oke, kita pasang di sini. Tepat di depan rumah penduduk. Oh ya, gua nonton 2 episode video kemarin. Agak aneh sih, soalnya mos gua yang di gameplay itu ada, tapi yang waktu direkam, waktu jadi video itu nggak ada. Gua masih bingung. Ya,
gimana caranya bisa nampilin mouse-nya itu biar tanda panahnya itu jelas. Tapi ya nggak apalah, masih gua cari caranya. Mungkin cara rekamnya mungkin, atau nggak tahu mungkin. Oke. Jadi gua ini rekam bukan pakai aplikasi yang aneh-aneh, gua cuma pakai Fraps, di mana nanti hasilnya itu ya gede banget. Hasilnya itu sampai bergiga-giga. Puluhan giga malah untuk rekam satu video berdurasi 30 menit itu. Tapi gua kompres di Filmora, nanti gua edit, gua kompres itu cuma jadi 1 giga, 2 giga. Oke. Ini pohon ngehalangin aja. Harvest. Oke, udah mulai jadi rumahnya. Terus barang-barangnya udah dipindah dari barn ini ke sini. Kita kayaknya mulai pindahin ini semua ya. Oh ya, jadi fungsi market ini tugasnya, nah, kayak tukang bawa gerobak ini, dia itu ngesuplai rumah-rumah, tiap rumah. Jadi kayak tukang pos gitu, ngantar-ngantar makanan, kayak pengiriman barang. Jadi kalau kita nggak pakai market, itu para penduduk itu ngambil sendiri dari barn. Tapi kalau udah pakai market, itu mereka ya tinggal ngambil. Oke, jangkauannya lumayan gede. Tapi kita fokusnya di sini dulu. Oke, kita bangun mungkin dua rumah atau langsung. Stone kita berapa sih? 88. Di sini kita kayaknya butuh stockpile di sini. Oke, kita langsung bangun semua aja. Terus kita cepet-cepet untuk ngebangun farmnya. Ya moga aja bertahan cukup lama ini episode. Soalnya game Banish ini game yang tergolong game random. Ini langsung gua remove semuanya. Stone-nya kayaknya kita kekurangan sih stone. Oke, kita lihat. Nice, rapi banget. Oh, di sini ada iron rupanya. Kita butuh stockpile. Nanti aja kita pikirin. Bener kayaknya sih. Kita semakin game ini tuh kayak semakin banyak rumah itu nanti semakin perlu semakin banyak apa namanya, kayak makanan yang diperluin, dan itu yang kadang bikin orang kesel main game ini. Oke, kekurangan wood kita panen di sini. Kita panen di situ karena stockpile-nya kurang. Kita ini kita sambungin aja. Di sini kita buat stockpile. Bisa nggak? 2x2. Oh, bisa. Oke, bisa rupanya. Kita taruh stockpile di sini. Mas gua kumat lagi. Kita taruh stockpile di sini. Batasnya sampai 15 kalau nggak salah. Too large. Oke, 10. Kita taruh lagi 10. Oke. Kali ini terlalu kecil. Kurang simetris. Jadi panjangnya itu 26. Oke, remove structure. Kita buat lagi. Kali ini ke sini 10. Nah, sini 6. Jadi mereka kayunya itu mereka ngambil dari sini. Ada berapa orang? 9 orang lagi. Kayaknya kita pause dulu aja. Kalau ini cukup, kalau 3 rumah lagi ini cukup, kayaknya
yang bawah ini nanti kita buat sekitar kalau udah 30-40 orang adult. Ini kan 50 orang ditambah 17 anak. 33 orang tambah 33 orang dewasa, 17 anak. Nanti kita kalau sekitar 35 atau 40 orang dewasa baru kita buat lagi. Oke. 6 kayaknya cukup. Oke, mulai banyak orang, mulai banyak anak. Kita harus cepat-cepat buat farm di sini. Oke, satu farm. Satu farm itu 6 rumah. Oke. Udah jadi. Yang ini yang ini kita pain ya. Kita gusur juga mungkin. Oke, kita persiapan lagi rumah untuk perpindahannya. Terus kita gusur mungkin semuanya langsung. Kita bangun semua aja, langsung-langsung bangun semua. Nanti kan ini lebih 2 rumah. Gak apa-apa sih, lebih 2 rumah nanti mungkin nambah 2 orang untuk ngisi. Kita kekurangan stone, kita kekurangan stone. Kita ambil stone-nya dari sini. Kita ambil semuanya. Kayaknya jangan terlalu jauh, cukup sini aja. Oke, di sini ada yang agak deketan. Gak ngambil terlalu jauh, soalnya terlalu jauh itu nanti ujung-ujungnya takutnya mereka kedinginan terus mati di tengah jalan. Wow, amazing. Oke, mereka mulai kedinginan satu persatu. Kayak orang ini, dia kedinginan. Oke, dia udah gak dingin karena nemuin rumah. Tapi dia gak punya rumah, jadi dia numpang ke rumah orang lain. Ada yang kedinginan lagi. Oke. Stok kita gimana? Makanan aman. Makanan 2400. Kita butuh makanan. Kita benar-benar butuh makanan di sini. Oke. Ini musim dingin pas. Kita kan mau musim panas. Kita siap-siap tanam pumpkin atau labu. Oke, mereka kolek nyari resource buat ngebuat rumah. 5 orang builder. Yang gua pikirin selanjutnya mungkin ini sih school. Jadi fungsi school itu untuk jadi anak-anak ini ada, ini kan ada fase kosong. Nah, ini students. Jadi students itu nanti waktu udah jadi adult, dia itu kinerjanya waktu kerja itu lebih rajin, lebih giat. Jadi lebih lama mereka untuk bertahan kerja karena mereka udah diedukasi sebelumnya. Oke. Masih 4 orang nggak punya rumah. Ini tinggal satu rumah lagi. 2500. Memang kita kayaknya ini mulai kita kekurangan makanan. Jadi kayaknya habis ini kita stop untuk membuat makanan mungkin. Firewood kita kekurangan. Ada yang nggak dapat firewood di sini. Dia kedinginan tapi udah aman. Oke. Gua suka nih. Rapi, rapi banget. Bildernya cukup tinggal ngancurin rumah yang ini. Terus kita jadiin ini farm. Oke, cepet. Nanti kita siap nanam. Oke, dua apa itu
dua resource ketinggalan. Bentar, panjangnya ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa nggak? 8. Oke, bisa. Kita tengah ini bin. Ini pumpkin. Kita naikin lagi 6 orang. Sorry. Nanti kalau populasi orang dewasanya mungkin udah sampai 50 orang, gua mau bikin school. Mungkin di episode selanjutnya nanti. Sementara kita buat ini dulu. Suka sih gua, rapi soalnya. Oke. Kayaknya ini udah nanam, ini mulai satu orang. Ini ya juga udah mulai. Kita nunggu resource-nya penuh lagi. Untuk ini sih mungkin satu orangnya aja cukup. Gua pingin ini ngebangun yang si ini fishing dock di sini. Oh, ini udah mulai nanam dan mulai. Oke, mulai mekar bin kacang lebih cepat daripada pam. Oh, pumpkin ini udah mulai juga, tapi masih kecil-kecil. 40 people, 40 orang. Oh, ini apa ya? Oh, trading post. Oh, buat beli ternak nanti kita belinya lewat situ. Terus kita bikin peternakan mungkin nanti tahu di mana mungkin slot kosong ini mungkin. Oke, lumayan cepat. Makanan kita berapa? 2093. Tambah berkurang. Semakin berkurang enggak ya bertambah mungkin dikit-dikit. Tapi ini agak genting sih posisi kayak gini ini. Kayaknya kita perlu ini nih, fishing dock. Bangun gak ya? Bangun aja. Kita pilih aman. Lagi pula laborernya terlalu banyak. Mungkin mereka bisa jadi fisherman. Yang di sebelah sini aman terkendali. 1800. Woi. Itu dikit banget sumpah. Itu bahaya itu. Firewood juga low. Firewoodnya low. Oke, udah jadi. Bisa assign langsung 4 orang. Labernya kita turunin. Kita kekurangan banget ini, kekurangan banget makanan. Tapi ini pilihan yang tepat sih buat ngebuat farm ini. Loh kok ketutup? Oke, it's okay. Ketutup gak masalah sih. Gimana ya? Pengen gua buat thumbnail dulu. Buat thumbnailnya kayak gimana ya? Gini mungkin. Wait. Oke, kayak gini kayaknya cukup. Terus kita buka lagi table tadi. Ini. Oh, enggak salah. Ini ya, benar. Ini apa? Enggak perlu. Berapa orang? 41 orang. Oke. Aduh, kaki gua kesemutan. Oke. Apa yang lagi kita lakuin kira-kira? Ini produksinya 108. Ini produksinya 812. Lumayan. Ini produksi 742 season kemarin. Current season 230. Yang ini 394. 144. Cukup banyak sih. Makanan kita berapa? 2070. Ya, agak berkurang. Ini agak lama ini. Kerja yang bener, woi.
Aduh, kaki gua kesemputan, boy. Sorry guys, kaki gua kesemutan jadi agak kurang sek ini. Ada. Oke, kayaknya kita harus nyiapin layout juga buat ini ada iron rupanya. Iron kita ambil. Kayaknya kita buat layout untuk pertambangan. Jadi kita siapin tambang. Kayaknya di sini mungkin. Di sini. Oh, bentar. Tambang ini dulu. Yang ini mungkin di sini kayaknya. Di sini mungkin. Agak ke sini. Pause. Terus yang ini kita taruh di sejajarin di sini, terus kita pause juga. Jalannya bisa nggak sih? Oke, bisa. Dan di sini gue bingung, mama buat apa lagi di sini? Oke, kita biarin aja dulu. Food kita lumayan naik, 2600. Kayaknya kita fokus nyari food dulu aja. Sini sama sini. Ini perlu dibangun. Sebelum itu kita buat jalan. Terturut biasa mungkin. Oke, okay. Kita buat jalan zigzag kayaknya. Oke. Apa ini lurus? Oh, enggak. Kita enggak gua lupa enggak memperhitungkan. Jadi jalannya enggak kurang gimana gitu, kurang pas. Oke, gimana kalau kita buat ya, nah, pikir nanti. Kan begini. Oh wait, pintu barn bentar. Ini musim salju, wah, nggak terlalu kelihatan. Bentar, kayak gini. Nah, ini areanya untuk gini guys sementara. Firewood kita kekurangan terus ini. Untuk food kita stabil. Fishnya produksi 500. Ini produksi 800, 700. Ini 400, agak berkurang. Kayaknya memang kita butuh ini sih. Secepatnya mungkin. Kita butuh banget. Butuh banget. Oke, kegabutan gua kayaknya ini gua bikin jalan yang mungkin agak aneh. Kayak gini bentuk kotak. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, segini aja. Oke, kita buat pemakaman aja di sini. Di sini kita buat pemakaman. Oke, mereka masih ngebangun. Food kita mulai menurun soalnya. Minimal batas minimal kita itu 3000 sebenarnya. Batas minimal aman 3000. Oke, kita buka-buka lagi. Ini vendor. Ini vendor. Kita yang belum buat ini yang public places ini. Tempat umum, school house,
terus medical, balai desa, nggak tahu namanya, punya balai desa gitu, sama cemetery, sama gereja. Kita belum buat, terlalu banyak. Fisherman, fisherman. Di sini kayunya juga lumayan banyak loh. Oke, jalannya gua keliru. Seriusnya sini, sini, sini. Terus kita hapus yang sini. Siapa yang kedinginan nih? Oh. Iya, kayaknya sih terlalu jauh. Kayaknya dia kerjanya di sekitar sini, mungkin jadi agak jauh sampai rumah bikin dia kedinginan. Oke, no labor. Oh, lebih satu. Oh, rupanya ada yang naik. Oke. Oke, langsung 3 orang. Semoga aja ini berhasil strategi gua untuk menambah porsi makanan kita. Mungkin video ini nggak terlalu panjang sih, nggak kayak video sebelumnya. Kayaknya untuk bandage mungkin video durasinya mungkin nggak terlalu panjang kayak Mount and Blade. Mungkin 20 menit, 25 menit. Dan ya, untuk saat ini mungkin progresnya kita nyampe situ dulu. Kita nunggu sampai 45 orang, nanti kita buat school. Ya, jadi gitu aja. Untuk kalian yang mungkin suka dengan konten gua kali ini, bisa kalian klik like dan komen di bawah. Mungkin kalian ada saran mungkin atau kritik untuk karena gua nggak bikin video beberapa bulan ini. Ya, mungkin kali ini aja. Terima kasih telah mendukung gua, terutama yang subscribe. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Terima kasih. Saat ini mungkin segini aja dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan goodbye.